Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? The Geilste Tag, The Most Beautiful Day, tahun 2016, movie dari Germany. Sinopsisnya macam ni. Nama watak dia Beno, dia disahkan menghidap brain tumor or something. So dia dimasukkan ke hospice sebab dia terminally ill. So dia bertemu dengan Andy, seorang lagi pesakit dekat hospice tu yang juga terminally ill, bantuan pernafasan. Dipendekkan cerita, diorang bukan a good match to become friends, tapi they decided to go on a trip. Diorang lari dari hospice, diorang guna duit curi, diorang lari untuk menjelajah Afrika. Dan the catch is, at the end of the trip, sebelum diorang ditangkap, diorang decide to that yang diorang akan bunuh diri. Premise dia memang awal-awal kita akan tahu, dia dah premise dia dah clear. Go on a holiday, stolen money, at the end of the trip, kill yourselves. Ya, mungkin premise dia macam kita pernah dengar, pasal nak menghabiskan sisa hidup dengan travel or spend duit. Tetapi there's always something new yang diinjekkan dalam movie-movie macam ni. Strength film ni yang pertama adalah message dia. Hubungan yang pendek pun, kita kenal orang tu sekejap pun kita dah boleh jadi akrab, walaupun kita adalah dari dua orang yang berbeza, tapi kita compliment. Juga mengatakan yang travel ni mampu merapatkan hubungan kita dengan orang lain. Macam mana kita connect dengan orang lain, kita selesaikan masalah sama-sama. So tambah lagi dengan diorang ni yang sakit, macam mana diorang berjaga sama sendiri setiap malam, kena masalah sesak nafas, oksigen tak cukup bagai semua kan. Dan at the same time try untuk memenuhi bucket list salah seorang daripada watak tu lah. Kekuatan kedua untuk filem ni adalah dari segi acting dia. Kedua-dua pelakon ni memang top pelakon dekat Germany. Dan bila digabungkan, memang diorang punya chemistry tu masyuk lah. Dua-dua dapat carry watak dengan sangat baik. Seorang pak lawak, seorang lagi mamat yang serius dan patah hati. Dua-dua karakter tu grow tu, organik dia jadi. Dan strength dia yang ketiga, secara summarize-nya lah, adalah setting dia, Afrika. So diorang travel on road, diorang sewa RV untuk travel across Afrika. Dan aku rasa kalau korang suka cerita-cerita travel macam ni, korang akan really enjoy macam mana diorang melalui bandar-bandar di Afrika tu, sampai melalui banyak-banyak lagi masalah bersama-sama dengan sakit lagi. Okay, kekurangan cerita ni pula, weakness dia adalah dari segi plot dia, element of predictability. Di mana kau tengok awal-awal, kau dah tahu yang macam, okay, there's no way that dua-dua ni akan mati walaupun bunuh diri macam mana. So, tapi plot twist yang okay, plot twist dia okay, dapat compensatekan balik predictability tu dengan plot twist yang bagus. Dengan itu, dan anda patut tengok movie ni sebab ada tiga perkara. Pertama, dia akan membangkitkan keinginan anda untuk travel, wanderlust. Kedua, membuatkan anda lebih menghargai semua connections yang anda buat dalam hidup. Ketiga, anda dapat faham macam mana konsep drama komedi Germany dan jenis-jenis lawak yang diorang ada. Different daripada yang lain. I don't know how to say it, but it's different. The Most Beautiful Day sebanyak 7.0 rating. Dan jika anda rasa filter-filter ni semua bodoh, tengoklah balik Instagram anda. Instagram anda pun bodoh macam ni.